Tak dapat lagi Ustaz. Mana-mana. Ah, takkan duduk sebelah Ustaz. Apa yang cuba? Takkan duduk tempat saya duduk sini. Ah, masih buat kalau tu. Betul ke lah? Ikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulakan pengajian pada pagi ini, sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama kita niat nak ngaji dah. Apa dia? Apa dia? Tak apa. Ni dia campur ni, campur sakit dengan demam. Sahaja. Makan dah tadi tempat tom yam. Ada makan mi goreng je. Kedai itu tom yam. Tadi depan hospital baru. Tesco, kat Tesco depan hospital. Tahu tengok. Sepapat. Baik, tengok kita. Ini kitab. Tak mana ya kitab? Ini kitab. Tak mana? Ini kitab. Ini kitab yang bernama Aqidatul Najib. Mengaji kulit dulu. Sebab apa dia panggil kitab? Sebab apa dia panggil kitab? Sebab apa? Why? Sebab apa dia panggil kitab? Dia tak panggil risalah pasal apa? Kitab lain dia panggil risalah. Ini dia panggil kitab pasal apa? Baik, no? Nanti. Kaki ni nak gerak tak boleh, kita sangkut orang. Ubat sekarang angin lah. Angin. Buat angin tadi, bisa pulut ayak tolak angin tu, biar tu tepat. Ustaz, ini ayak tak apa, Ustaz? Ini ayak, Ustaz. Ini kitab yang bernama. Sebab apa panggil kitab? Kerana dia melebihi 100 muka surat. Sebab dia melebihi 100 muka surat, maka dinamakan kitab. Inilah kitab yang bernama Aqidatun Najin, iaitu i'tiqad segala orang yang kelepasan daripada sesat. Akidah orang yang lepas daripada kesesatan, yang ini lepas daripada kesesatan. Lepas. Orang yang kelepasan daripada sesat. Fi ilmi usuliddin, pada bicara ilmu usuliddin. Pada bicara ilmu usuliddin, iaitu ilmu tauhid. Artinya, arti yang dia sebut tadi,
Aqidatul najin fi ilmi usuliddin tu artinya i'tikad segala orang yang kelepasan daripada sesat dan kelepasan daripada bid'ah. Pada bicara ilmu usuliddin, pada bicara ilmu usuluddin, atas mazhab ahli sunnah wal jamaah, bukan atas mazhab wahabiyah. Sakit pun duk pukul orang lagi. Atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Siapa dia ahli sunnah wal jamaah? Asyairah dan Maturidiyah. Dua tu. Dua tu. Asyairah dan Maturidiyah. Ini aliran ke apa, Ustaz? Fahaman. Buat main tu dengan bahasa Melayu. Takut kita tak faham. Buat main bahasa Melayu. Bahasa-bahasa kita ertilah. Nah. Bahasa Melayu karangan al-alimu yang alim al-allamah yang bersangatan alim. Yang ni bukan dia bubuh sendiri ni, orang yang bubuh begini. Ulama dulu mana dia nak bubuh? Al-fakir, al-fakir. Apa dia? Anak-anak murid dia. Dah tak boh. Banyak ulama dah sebut mengarang al-fakir ila maghfir ila maghfirati rabbi. Yang sangat-sangat berhajat kepada keampunan Tuhan. Biasa. Ni orang bubuh dah ni. Siapa dia? Al-alim. Orang yang sangat alim. Orang yang alim, al-allamah yang bersangatan alim. Wal-fahamah, sangat-sangat faham. Sangat-sangat faham. Siapa dia? Al-Syeikh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Sakallahu ta'ala. Tada. Ada tak? Tada. Kan dia terjemah siap-siap ana? Dia terjemah siap ke dia buat harap juga? Harap dalam. Sakallah. Telah menuang oleh Allah Subhanahu wa taala tharahu ghaitha karamihi ar-raja'i. Allah taala telah menuang. Dah apa makna dak? Tak apa. Telah menuang Allah taala sarahu ni kubur dia lah. Kubak dia. Ghaisa karamihi. Ghaisa ni kan arisna. Tak turun hujan pun. Ghais. Arisna. Akan hujan karamah. Hujan kemuliaan. Ar-raja'i. Lagi pula pengharapan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa dah? Nuat. Sakallah sarahu. Meluang oleh Allah akan kuboknya. Ghaisa karamihi. Akan hujan kemuliaan dan juga
rajai pengharapan. Amin. Apa dia? Sako, sako. Sako. Sako yaski. Allahumma skini. Bukan sako duduk dalam rumah tu. Tobak yang keempat dengan izin anak mu'alif. Al-Fadhil Syekh Hasan Ibn Al-Marhum Zainal Abidin, masyhur dengan Tuan Mina. Jadi dibenarkan matba' ini kitab malaikan dengan izin. Itu bukan dia tulis lah. Anak-anak cucu lah. Baik. Ni orang ni sangat-sangat alim. Tersangat-sangat alim. Ha, bukan biasa-biasa. Ni Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatah ni, dia ayah kepada Tuan Din Haji Minat. Nah. Anak dia tu macam kalau dulu dia tua penduk lah. Tapi dia libat dalam politik untuk memerdekakan Patani. Lalu dia dipanggil oleh kerajaan bila dia hadir satu satu apa dia tu apa panggil satu mesyuarat yang dibuat oleh kerajaan. Kemudian dia balik, kemudian orang panggil dia jemput pergi pada satu tempat. Depa ambil tu selesai. Tak balik. Depa bunuh. Nah, anak dia itu anak apa nama dia? Haji Sulung. Haji Sulung ni anak kepada kawan ni. Nah. Anak Haji Sulung nama ramai anak dah. Di antaranya Din, Haji Din. Nah. Jadi anak dia tu mati tak berkubur. Sebab apa? Sebab depa buat naik helikopter, depa ikat batu, ikat tangan, buh batu, ikat kaki, ikat semua kaki. Atau dan laut bersama 3-4 orang juga. Ada kosong dah kalau nak duduk tani boleh meh. Meh duduk dengan ustaz. Ustaz duduk bawah tak apa meh. Ya ada. Tak tikak. Mai mari stop. Lepas tu? Duduk tani lah. Ayah kena buat ustaz. Tak makan. Ah turun tulang kat tak. Allah. Dia lebih-lebih kurang lah. Tapi dia rasa dulu dia sikit kot. Lebih-lebih kurang. Jadi bukan main awal sikit lah. Bagi amaran itu. Tahun dia 1308 Hijrah. Berapa tahun dah? Ha? Ha, berapa tu, Bik? Atau 30 lebih dah? 38. Ha? 138. 138 tahun. 100 nanti.
Sebab tak tahu kot. Tak tahu kot kata kita tak tahu. Tak ada. Lepas pun kena ada kita tak tahu. Tak ada kita denda. Duduk kat luar. Apa yang boleh beli jauh ni jauh. Lagi yang jauh. Baik no? Habis tu no? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang amat pemurah lagi amat pengasihani. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Okey. Bismillah nak urai tak? Boleh ikut lah. Ambil bismillah 3 minggu. Ha, boleh tak? Ha, okay. Abuan kalau tak ada kitab lagi pun dah boleh tengok balik. Bismillah. Dengan nama Allah. Baharab ja ismi itu isim majrur. Allah itu orang panggil mudafun ilaih. Ar-Rahman sifat kepada Allah, Ar-Rahim sifat kedua. Dari segi ilmu nahwu. Maka bila ada harf jar, dia kena ada tempat takluk dia. Tempat bergantung dia. Nak gantung tak mana, boleh belakang. Nak gantung depan boleh, gantung belakang pun boleh. Kalau dah gantung depan macam mana? Aku mulai kitabku ini. Atau u'allifu hadhal kitab. Atau u'allifu kitabi hadha. Aku susun kitab aku ini. Nah, aku susun kitab aku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Susun dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Itu kalau kita letak depan. Kalau kita letak belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi pula maha pengasihani. Aku mulai kitabku ini. Boleh belakang. Nak letak depan boleh. Nak letak belakang pun boleh. Bismi dengan nama. Nama siapa? Nama Allah. Nama Allah. Yang ni nama Tuhan. Nah, berapa nama Tuhan? 99 yang disebut di dalam Quran. Nah, kata setengah ulama, nama Allah itu ada 3,000 nama. Kalau nak tengok, tengok dalam kitab Zahratul Murid. Nah, 3,000 nama. 1,000 daripadanya hanya dikenali oleh para malaikat. 1,000 daripadanya dikenali oleh para rasul. Berapa ribu dah? 2,000. 300 disebut dalam Taurat. 300 disebut dalam Injil. 300 disebut dalam Zabur. Berapa dah? 29. Ada lagi? 100. 99 disebut dalam Al-Quran. Ada apa lagi? Ada satu. Satu tu sir, rahsia antara kita dengan Allah. Nah, setengah orang hu 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 hu. Dia, 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 dia. Hak, hak, hak. Haa. Itu rahsia antara kita dengan Tuhan lah. Ha, kalau mereka kata tak ada munafaat sebut nama Allah tu, ikut mereka lah. Nah,
Saya jumpa dengan tuan dia apa ni? Saya hantar gambar dalam grup. Tengok ah. Ada tengok tak dalam grup tu? Ada. Eh? Yo. Tengok tak siapa tak tengok gambar apa ni? Injil, Zabur. Zabur 300. Dia tengok serban mai kat dia, dia kata buat ni bukan punya kong dia ni. Cuma kita bercakap ni. Tak ada lah kata itu sangat. Assalamualaikum Ustaz, bapak. Cakap Arab. Bomba dengan dia. Eh, saya selalulah jumpa Ustaz. Kat mana? Kat YouTube. Dia kata sah dah buat ni, buat komen aku ni. Nah. Kata boleh selfie kah? Kata boleh, tak ada apa. Selfie dengan dia. Nah, tapi borang yang tak ambil. Nah, selfie saja tak ambil borang pun. Orang tu kat jadi Wahabi. Nah. Ah, double R. Double R. Ya. Yeah. Bapak. Awak dia ikut lah. Ha, bapak dia. Nah, orang nombor dua di Perlis. Dia apa, rektor ke dekan? Rektor. Director kan? Rektor Universiti Perlis. Ha? Eloklah hantar anak ramai-ramai pergi situ. Ha, api mengaji dengan mereka. Tak, senang. Ha, dulu dia masuk. Dulu dia duduk Perak, dia UPSI. Ha. Tapi, dia tak seindah bicara dengan apa Sultan. Jadi, atas dasar dia kata dia berhenti. Nah, tapi katanya diberhenti. Wallahu a'lam. Sebab dia tak kena. Ah, dia kata apa? Siapa yang kata zikir Allah 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 itu ada manfaat? Tak ada manfaat. Ya. Tak ada manfaat. Dia tahu di mana kata Tuhan suka sebut Allah 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 cuba. Dia tahu di mana bila dia jadi nabi? Ha, tu soalan kau teruklah. Soalan meluat. Nah. Dia Unimap ke? Situ. Bukan Unimap, bukan. Ha? Ha, apa dia panggil apa? Ah, quiz. Quiz, quiz. Kolej Universiti. K U I P. Kuip. Bukan pensyarah. Oh, nombor satu di universiti tu. Oh, benar ada masuk. Dia ada satu di Universiti Muhammadiyah. Hah? Setiap kali ada satu di Universiti Muhammadiyah. Ada yang Wahabi lah. Okey. Nah. Napa nah? Dengan nama Allah tadi nampak dah ada nama 3000, 1000 diketahui malaikat, 1000 diketahui rasul, 300 Taurat, Zabur, Injil semua 300. Nah, 99 dalam Quran. Satu sir. Rahsia nah. Sebab tu ada setengah orang dia zikir pada orang hak sampai tahap tinggi tu. Nah. Hu. Kenapa ni ada ulama boleh kata apa? Seperti kera.
Ha, suara zikir itu seperti ke gerah. Tak tengok ke? Eh? Ha. Ha. Tak tahulah apa punya ajaran dia bawa-bawa no. Ha, dia tak boleh. Perhati, perhati. Tolong perhati saya nak cakap. Mereka banyak membid'ahkan orang yang buat maulid dan bersalawat kepada Nabi. Betul? No. Atas tujuan apa dia tegah? Atau lafaz tu bid'ah, lafaz tu syirik. Siapa yang hukum? Hampa kan? Nah, selawat nariyah. Nah, selawat tib. Nah, selawat fatih. Nah. Banyak selawat tu. Nah, Anwar. Banyak selawat. Hak dia terima hanya satu sahaja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena kata dia hak tu sahaja Nabi ajak. No. Ha, hak tu tak apalah, hak tu dia ada dalam sembahyang. Baik. Itu je. Tu pun tak bubuh Sayyidina. Bubuh Sayyidina batal sembahyang kata dia. Pasal apa kita nak tanya, pasal apa musuh sangat dengan Nabi Muhammad ni? Hampa bawa hadis, tapi hampa bermusuh, musuhan dengan orang yang nak cuba nak mencintai Nabi, berselawat, nak berkumpul untuk berselawat, berdiri pada mahal qiyam. Tak boleh bid'ah berdiri, selawat Nabi pun bid'ah. Allah. Nah, sebab tu setengah ulama kata, mereka ni adalah acuan daripada Yahudi. Termasuk kumpulan-kumpulan radikal yang duk bunuh orang. Dia bukan bunuh orang kafir, dia bunuh orang Islam tak? ISIS, Al-Qaeda. Nah, semua tu mereka bunuh sama-sama Islam. Buat hal tu jadi ganah. Supaya apa? Supaya timbulnya Islamophobia. Tapi dalam keadaan begitu, orang tahu, orang putih cerdik. Mereka cerdik. Sebab tu kata, mereka kata di apa dia, England tu, orang berduyun-duyun duk masuk Islam. Di Amerika sendiri pun, dah berpuluh-puluh masjid, berpuluh-puluh gereja berubah jadi masjid. Eh? Nah, di Rusia, di Jerman, Perancis. Okay. Ya. Saya tak nak sebut sini. Sekejap lagi ban. Ha? Ha, dia sokong. Dia pun minat kau tu. Daripada pok dia dulu pun kau tu. Dia mudah. Dia mudah. Tak bagi ustaz-ustaz ceramah ni. Ya. Ustaz-ustaz jemaah kita ni. Alah jangan kata ustaz kita, imam dia baca kunut pun kena buang. Buang. 25 orang. Baca wirid depan mayang buang. Baca doa kuat buang. Kemudian menyatakan tak, kami buang tu bukan sebab tu. Sebab faktor usia. Tapi faktor usia orang yang buang tu muda-muda. Eh? Biarlah. Biar. Nah, hal tu biar ke dia lah. Dia nak pergi kat mana tu, tu jalan dia ambil. Nah, bukan semua no. Bukan semua nak selamat. Nah. Bukan kata pasti keturunan Nabi wajib syurga dah.
Nah, yang menjaminkan keimanan dia, takwa dia. Nah, tu. Okey nah. Baik. Allah, Allah tu apa? Allah tu apa? Nama bagi zat. Nama bagi zatlah Allah. Nama bagi zat Tuhan. Ya. Allah itu nama bagi zat Tuhan. Allah tu nama. Nama Tuhan tu. Nah. Nama Tuhan. Daripada 99 Allah itu satu daripadanya. Nabi tak buat. Apa nak jawab bila depa dapat soalan tu? Allahu akbar. Banyaklah Nabi tak buat. Nah, Nabi tak buat bukan pasti benda tu tak boleh buat. Nabi ada tegah tak? Tak. Ada tegah duk diam dah. Kalau benda tu tak boleh Nabi tegah, bukan duk pada Nabi tak buat. Dah itu. Nabi akan tegah. Sebab benda tu haram ke? Mesti ada hukum. Bukan ke Nabi buat tak buat. Sebab sunnah Nabi ada hak Nabi. Nabi tak makan top. Tapi Nabi diamnya. Pan Nabi buat tak? Tak. Apa tu? Banyaklah nanti kita simpang lagi. Baik. Ha, di atas tu dunia atau perkembangan dunia. Baik, kalau man dunia, ada tak Nabi menyatakan hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni hasan? Ada tak zaman Nabi? Tak ada. Atau ambil mana tu? Nabi bisa buat universiti? Tak. Kalau nak main play lagu tu boleh. Baik, tulis lah. Tulis. Saya tak larat nak tulis. Allah adalah nama bagi zat Tuhan yang buat titik dua. Yang pertama, yang terkaya ia daripada tiap-tiap yang lain. Yang terkaya ia daripada tiap-tiap barang yang lain. Okey? Oh, laju tak apa. Geng cikgu semua ni. Yang kedua, nama bagi zat zat Tuhan yang berhajat oleh tiap-tiap yang lain kepadanya. Sehingga tak ada satu benda yang tak berhajat ke dia. Kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Tak apa, berhajat Tuhan ke kita? Kita lah. Yang lain tu. Yang ketiga, Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang berhak kita beribadat kepadanya. Allah adalah nama bagi zat Tuhan kita yang disembah dengan sebenar-benarnya. Nombor seterusnya. Oi, lambat. Kena hadap ni lah lima. Ha? Yang berhak disembah, lepas tu al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar-benar, berhak tak boh. Ni dia tak boh. Aduh.
Bagi dah. Yang disembah dengan sebenar-benarnya. Hak tadi yang berhak kita beribadat, ini yang berhak kita sembah. Mana tidak ada Tuhan lain yang boleh mengatakan itu wajib, itu sunat, itu makruh, itu harus, nah itu haram. Allah sahaja. Maka undang-undang dia sajalah yang patut kita patuhi dan ikut. Baik. Pak Rano. Yang kelima, Allah itu ialah nama bagi zat Tuhan kita yang wajibal wujud, wajib ada selama-lamanya. Ingat. Allah itu adalah nama bagi zat Tuhan kita yang khaliqul alam, yani yang menjadikan alam semesta. Yang menjadikan alam semesta. Di situ tubik tiga nah. Di situ keluar tiga. Mek mu jatuh. Tubik tiga. Tiga apa? Yang pertama, dialah yang mengadakan alam tu. Yang kedua, dialah yang menjaga. Yang ketiga, dialah yang meniadakan. Okey? Dialah yang mengadakan, dia yang meniadakan, dan dia yang menjaga. Okey. Apa lagi? Allah Ta'ala itu, Allah itu ialah nama bagi zat Tuhan kita yang wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Nama bagi zat Tuhan kita yang wajib bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang amat banyak, yang tiada mengetahui banyaknya malaikat dia. Ya Allah. Okey, sudah tu. Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang mustahil atasnya segala sifat kekurangan, yang amat banyak, yang tiada mengetahui akan dia malaikat dia. Allah itu nama bagi zat Tuhan kita yang mustahil atasnya akan segala sifat kekurangan yang amat banyak, yang tiada mengetahui banyaknya malaikat dia. Allah itu juga nama bagi zat Tuhan kita yang tu ada apa kata tak ada mana tu. Yang harus berbuat mungkin dan harus meninggalkan berbuat mungkin.
Awak tak ada tempat. Oh, kesian. Kami duduk sini, saya duduk bawah. Saya duduk sila. Mana kena beli tambah lagi kerusi jawab dia. Kerusi ketika yang cakap dia dah bagi. Kerusi tanpa meja lah. Tak apalah, mana-mana pun kerusi saja pun tak apalah. Ada kan? Kesian dia baru sampai, kita nak berhenti dah. Kursi ada, meja tak ada. Kami batik lepas kuliah muslimat, bestnya main lah. Tak apa. Kami batik yang perempuan kan? Ya. Ha? Ha, tak apa. Kalau kain sarung, malah lelaki. Kain pelekat, kain sarung. Ni kain batik. Okey. Boleh ke? Dia daripada dua orang dekat sana. Lah kesian. Kesian. Ni mai duduk depan ni, mai duduk depan ni. Kesian, saya dah tengok jam nak berhenti dah. Kesian kat depa baru sampai. Nak pergi berubat Dian tu. Tak apa ustaz stok ah. Dan isteri nak mari ambil atau tak apa saya balik Dan tu. Duk rasa. Minum. Tapi ni aku ustaz. Isteri pun ni dah lama 5-6 tahun tak kena migrain. Lama dah tak kena migrain. Baru ni kena. Kena macam nak cabut mata. Bawa pi padan dengan anak dia yang buat. Buat-buat selesai rehat. Bawah di bawah ni. Tak siap jalan ni. Keroy. Ada katil dua. Dia buat sah, lepas tu suruh rehat. Dia cucuk-cucuk atas kepala sah, lepas tu rehat. Rehat 15 minit, bangun. Dia kata buantau. Buantau, faham. Tak rasa apa. Dah. Ustaz seru nama Dik Dah. Apa Dik Dah nak? Adik Dah mana? Mungkin. Yes. Mungkin. Saya tak larat nak tutup mulut. Mungkin. Okey, habis nak hatuna. Allah lah juga nama bagi zat Tuhan kita yang wajib bersifat dengan 20 sifat ataupun 13 sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsir. Dan harus meninggal berbuat akan mungkin. Dia panah, demam. Saya tak habis ke? Tengah jam ke? Habis dah haru kan? Okey. Allah itu adalah nama bagi zat Tuhan kita
yang wajib bersifat dengan 20 sifat atau 13 sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsir. Allah juga nama bagi zat Tuhan kita yang mustahil atasnya segala lawan bagi 20 atau segala lawan bagi 13 secara tafsir. Tafsil. Tafsil. Allah adalah nama bagi zat Tuhan kita yang mustahil atasnya segala lawan sifat yang 20 atau 13 yang wajib diketahui atas jalan tafsir. Lepas tu asal lagi tak payah pula. Harus buat mungkin, harus tinggal mungkin, dah ada dah atas cukup. Nah. Boleh dah tu? Boleh nak? Okey, nak tanya dulu. Tu tak habis banyak lagi tu. Padan dah, sekat tu pun cukup dah. Nah. Kalau nak boh lagi, segala sifat dia boleh sebut semua. Nama bagi zat Tuhan kita yang sedia, tiada permulaan. Nama bagi zat Tuhan kita yang kekal selama-lamanya. Nama bagi zat Tuhan kita yang tidak menyerupai makhluk. Nama bagi zat Tuhan kita yang berdiri jenah bubu. No? Tak, nak abang kata dia kata tak ada makna. Ha, tu. Ha, dia tak mau. Ustaz, sifat 20 dan 13 juga dan 13 juga berlawanan dengan. Ha. Kalau 20 lawan dia 20, kalau 13 lawan ah yes. Ha. Okey, habis nah, bu tak kat tu ah, cukup ah. Tak larat. Okey. Soalannya, sebab apakah dimulakan bismillah pada kitab ini? Sebab apa dimulakan bismillah pada kitab ini? Pasal apa tak mula dengan alhamdulillah? Ada hadis Nabi, kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bilhamdulillah fahuwa akta. Ada? Ada hadis Nabi, kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akta. Dah mana? Okey, sebab apa? Kerana dua sebab sahaja dimulakan bismillah pada kitab ini. Sebab yang pertama, kerana mengikut peraturan Al-Quran. Sebab setiap surah dalam Al-Quran dimulakan dengan bismillah kecuali surah Taubah. Eh, pasal apa tak ada bismillah pada surah Taubah? Sudah berang. Banyak ayat tu ayat murka daripada Allah. Ayat kemurkaan. Ha? Tak apalah. Unduk balik baca auzubillah balik. Dah auzubillah balik. Bara'atun minallahi wa rasulih. Nah, tak ada baca apa dah. Masuk-masuk toy. Atau baca auzubillah. Nah, sama ada pada permulaan, pertengahan, pada akhir.
Dia kata Idan Sima Abdul Hamid itulah saya perempuan. Kain batik tu. Ustaz teringin nak pi talaki tapi kerja dan jauh. Tak apa, buat setakat kemampuan kita. Nah, kita kerja. Kena bawa semua dengan toke-toke. Mai kot ni. Dengan kilang-kilang kau, dengan pejabat-pejabat kena buat mai kot ni. Ambil setakat boleh. Oh, maknanya kain batik tu adik. Adik siapa? Kami satu rantai pengajian yang rajin merajak tahun depan kelas. Oh, adik Fili Islam lah. Bulan ni, kita baca kitab ni sampai habis bulan. Sebab baru ni kita dah buat, akhidah tu kan. Bila untuk bulan ni tak ada akhidah, kita buat dengan kitab ni dah. Okay. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa dia? Tak ada apa. Hello. Sebab yang kedua apa dia? Sebab kedua kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak. Okay. Mana hadis Nabi? Dia tarik orang. Tu Ustaz nak duduk mana? Duduk.
Apa? Okey, Ustaz siap. Okey. Boleh nak? Nabi kata kullu amrin, setiap-tiap pekerjaan. Ribalin, yang mempunyai cita-cita yang baik. La yabda'u, yang tidak dimula akan dia. Bi bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta'u, iaitu terputus, terpotong. Amalan tersebut, pekerjaan tersebut terpotong. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, fahuwa abtar, putus ekor. Abtar, inna shani'aka huwal abtar. Orang hak beci kamu tu Muhammad, geng-geng putus ekor semua tu. Ano? Awa fi riwayatin, ataupun pada riwayat yang lain, fahuwa ajzam. Ajzam, dia ni satu penyakit yang dinamakan kusta. Kusta luah daging kan? Ajzam. Juzam, bagi penyakit juzam. Okay. Kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u, aw fi riwayatin fahuwa abtaru, wa fi riwayatin fahuwa ajzamu. Tiap-tiap pekerjaan yang baik, yang mempunyai cita-cita yang baik, yang tidak dimulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka ia terpotong. Dan pada riwayat yang lain, putus ekor. Dan pada riwayat yang lain, juzam, penyakit kusta. Pasal apa Nabi sebut tiga tu? Aktar, abtar, ajzam. Nak cerita kepada kita. Aduh. Okey. Sebab apa Nabi sebut tu? Nah, tiga Nabi sebut. Ajzam, abtar, aktar. Nak cerita di situ. Kerana naqsul barakah. Apa dia naqsul barakah? Kurang. Kurang berkat. Kurang berkat. Berkat tu apa? Al-barakatu. Berkat tu apa dia? Apa berkat? Alah berkat lah. Ada berkat? Ziyadatul khair. Tambah kebaikan. Ziyadatul khair. Boleh baca tak tau tulisan? Berkat tu dikatakan kebaikan lah kan? Ah, kurang kebaikan. Dapat gaji banyak maka tak cukup. Orang lain dapat gaji 1,500 ya. Anak 5 orang cukup ya. Kita gaji 10,000 tak cukup. Kita panggil naqsul barakah. Kurang berkat. Wa fi riwayatin. Yes. Fahuwa abtaru. Fahuwa aqta'u. Kok? Titik satu tu kecil sangat bau anak. Okey. Boleh? Boleh. Standby. Standby. Nanti kita masuk lain, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. InsyaAllah. Ar-Rahman, Rahim tu pun sehari dah.
Kita baru mula ramai. Hah? Dia start. Balik lagi. Kalau hak auto senang lah, letak kaki lah. Hak ni kena tutup. Menu lah. Tak ada apa. Nah. Kuat kot. Nah. Nanti kita sampai Perabih nah. Kita pergi sampai Perabih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadli wa ansur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa sallallahu wa sallama 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih ustaz. Minta maaf banyak. Tak apa. Tak boleh nak laksanakan tugas. Ah. Aji zaman. Kau kau tak pakai pun. Biar tak marah. Baru nak beli. Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Sama. Minta maaf lah. Tak ada masa. Mengurangkan masa. Nak pi apa? Nak pi ni pula tu. Nak pi apa ya? Ya. Lagi apa?